Indonesia Bercanda, dan sekarang kita akan memasuki babak berikutnya. Babak yang kedua yaitu adalah kuis psikologi. Ini set spesial, saya hanya memberikan satu pertanyaan. Nilainya saya beri 300 kalau menjawab benar. Yes. Wah. Kalau tim B bisa menjawab satu pertanyaan benar, maka akan mengalahkan tim A. Ya. Coba alat dong. Ayo. Inilah dia soal psikologi yang pertama. Berapa soal? Satu soal aja. Oh, satu soal. Satu soal aja. Hanya satu, nilainya 300. Wow. Tangan di atas tombol karena untuk rebutan. Saat tahun ajaran baru, hari pertama masuk sekolah, Mamat, Budi, Wawan bersiap berangkat ke sekolah. Mamat naik motor, jarak rumah ke sekolah 3 km. Budi naik angkot, jarak rumah ke sekolah 3 km. Wawan jalan kaki, jarak rumahnya 2 km. Ke sekolah. Pertanyaannya adalah, siapa yang sampai duluan di sekolah? Tim A. Saya lagi mikir. Jawab dulu. Tim A. Jalan kaki, Pak. Si Wawan. 2 kilo. Alasannya? Soalnya, teorinya kalau naik angkot kena macet nih. Iya. Iya kan? Terus udah gitu kalau misalkan naik motor, dia lupa nih pakai helm, ditangkap polisi, terus udah gitu bensinnya habis. Ya, ya. Mengawur termasuk mengada-ada cerita ya. Jadi jawabannya adalah jalan kaki. Wawan. Yang jalan kaki alasannya kaga. Yang naik motor nggak pakai helm, yang naik angkot kena macet. Tim B, kita beri kesempatan. Kalau saya benar ngapain lu? Guling-guling, ngapain lu? Nafsu. Saya ini benar ngapain? Gua jalan jongkok. Oke, berapa kali? Sekali aja lah. Gak berani. Lima kali ya? Boleh balik ya? Iya. Kalau jawaban Kak Bedu yang benar, kalau gua benar. Kalau lu yang salah, lu yang jalan jongkok. Jangan jongkok, ditembak konfeti mau gua. Baik, tahun ajaran baru, hari pertama masuk sekolah. Mamat, Budi, Wawan bersiap-siap masuk sekolah. Mamat naik motor, jarak rumah ke sekolah 3 kilo. Budi naik angkot, jarak rumah ke sekolah 3 kilo. Wawan jalan kaki, jarak rumah ke sekolah 2 kilo. Siapa yang datang duluan di sekolah? Jawab nih. Mamat naik. Motor. Naik motor. Yes. Naik angkot, Budi. 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 Yang Wawan, jalan kaki. Wawan jalan Wawan. Kaki. Berarti yang sampai duluan di? Wawan kan? Wawan. Nah, yang jalan kaki. Karena motornya cuma dinaikin, gak dikendarain. Angkotnya juga angkotnya. Nih, angkot nih, dinaikin doang. Emang kalau diajak angkot dia nyetir sendiri? Gak dinaikin. Angkot tinggal duduk, udah ada supirnya. Motor, berangkat ke sekolah, ini motor, dinaikin doang, gak dikendarain. Nah itu masuk angkot, kalau angkot udah baik, kita kunci jawaban masing-masing. Kedua-duanya sama-sama menjawab Wawan. Yang jalan kaki yang nyampe duluan. Alasan tim A. Salah alasannya, kurangin cepet-cepet. Gue masih menang udah. Tim A menjawab alasannya karena si Mamat lupa pakai helm yang naik motor, sedangkan yang naik angkot kena macet. Sedangkan tim B menjawab Wawan yang jalan kaki jalan lebih nyampe duluan. Kalau di luar itu jawabannya. Mamat motornya hanya dinaikin dan si Budi hanya naik angkot. Nah, angkotnya belum tentu jalan. Dan jawaban yang benar adalah yang nyampe pertama di sekolah di antara ketiganya adalah setelah yang satu ini. Ini angkanya ada 3, kok ini cuma 2 sih? Jadi gini ceritanya. Host netral!